بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عين أنصارية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا: انزلوا. فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه بالحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك من ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعين. وكان خبيب هو السنة لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، فكان قتل رجلا من عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الذلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. مخصوصا dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah menghantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 orang di kalangan sahabatnya untuk menjadi tentera peninjau dan pengintip.
dan baginda melantik ketua mereka Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu mereka bertolak sehingga mereka sampai di Had'ah, satu tempat yang berada di Utsman, di antara Utsman dan Makkah, yang disebut kawasan itu kawasan Bani Hudzail, yang dikatakan keluarga-keluarga mereka terdiri daripada kabilah Banu Lihyan. Lalu mereka menghantar pasukan tentera yang berjumlah 100 orang pemanah, yang handal pemanah, untuk mengikut jejak mereka, yakni jejak pasukan peninjau yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Asim dan rakan-rakannya merasai bahawa mereka telah diburu oleh musuh, lalu mereka menuju ke satu tempat. Tiba-tiba mereka dikepung oleh musuh. Lalu musuh berkata, "Turun kamu semua, serah diri. Serahkan dirimu. Kami berjanji bahawa kami tidak akan membunuh seorang pun di kalangan kamu." Asim bin Thabit berkata, "Wahai rakan-rakan, adapun aku tidak mahu turun kerana aku tidak percaya kepada janji orang yang kafir. Ya Allah, ya Tuhanku, khabarkan berita kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu mereka melontarnya dengan panah. Lalu Asim terbunuh dan tinggal 3 orang yang menerima janji. Artinya daripada 10 orang, 7 orang dipanah dan dibunuh. Tinggal 3 orang. Di kalangan mereka Khubaib dan Zaid bin Ad-Dathinah dan seorang yang lain. Setelah mereka dapat menangkap, lalu mereka membuang tali-tali pada busur panah dan mereka mengikat tawanan itu semuanya. Dan berkatalah orang yang ketiga, "Ini adalah melanggar perjanjian." Penipuan yang pertama, langgar perjanjian. Yang tadi berjanji kalau serah diri tak boleh bunuh, ini sudah ikat dengan tali, ini tipu. "Demi Allah, aku tidak akan ikut kamu. Aku mahu ikut rakan-rakan yang telah mati syahid," kata yang seorang ini. Lalu mereka mengheretnya, memujuknya. Dia enggan untuk menyertai musuh yang menawan. Lalu mereka membunuhnya, membunuh yang tidak mau pergi itu. Jadi 8 orang syahid, tinggal 2 orang. Mereka membawa Khubaib dan Zaid bin Ad-Dathinah sehingga mereka menjual kepada penduduk Mekah selepas berlakunya peperangan Badar. Tawanan ini dijual kepada orang kafir Mekah. Lalu Bani Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf membeli Khubaib kerana Khubaib telah membunuh Al-Harith, pemimpin mereka pada hari peperangan Badar. Maka tinggallah Khubaib bersama dengan mereka menjadi tawanan sehingga mereka bersepakat untuk membunuhnya. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa di mana Khubaib telah meminjam daripada beberapa orang perempuan Bani Harith sebilah pisau penyukur untuk menyukur rambutnya, menyukur misai janggut dan hari-harinya. Tiba-tiba seorang kanak-kanak kecil tergolek dalam keadaan mereka tidak sedari. Tiba-tiba kanak-kanak itu berada di atas riba Khubaib sedangkan pisau penyukur berada di tangannya. Lalu mereka cemas kerana bimbang Khubaib membunuh kanak-kanak itu. Tiba-tiba Khubaib mengetahui mereka bimbang. Lalu Khubaib berkata, "Adakah kamu takut aku membunuhnya, membunuh kanak-kanak yang kecil ini?" "Aku tidak akan melakukan perkara itu," kata Khubaib.
Perempuan itu berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Demi Allah, aku dapati pada satu hari Khubaib memakan setangkai buah anggur yang berada di tangannya dalam keadaan dia diikat dengan rantai besi. Padahal di masa itu bukan musim buah anggur. Dan perempuan itu berkata, itu al-rizqi yang Allah Ta'ala beri kepada Khubaib. Maka tatkala mereka keluar daripada tanah haram untuk membunuh Khubaib di tanah halal, mereka, Khubaib berkata kepada mereka, berikan kebenaran kepada aku untuk bersembahyang 2 rakaat. Lalu mereka biarkan Khubaib bersembahyang 2 rakaat. Tiba-tiba Khubaib berkata, demi Allah, kalau sekiranya aku tidak mahu kamu menyangka bahawa aku penakut, aku akan tambah lagi sembahyang aku. Aku nak sembahyang panjang, takut kamu kata aku penakut. Aku tak takut mati. Aku sembahyang 2 rakaat. Lalu Khubaib berdoa, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, ya Tuhanku, binasakanlah mereka semua. Waqtulhum bidada, dan bunuhkanlah mereka seorang demi seorang. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal seorang pun di kalangan mereka. Ini doa Khubaib. Kemudian Khubaib bersyair, bersajak, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masrai wa dhalika min dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazzai. Mengikut satu riwayat, mereka membunuh Khubaib dengan cara menyeksa, dipotong anggota satu demi satu, tak dipancung, dikerak tangan, kerak bahu hilir, supaya Khubaib dalam keadaan seksa. Termasuk Khubaib menyebut, falastu ubali hina uqtalu musliman, aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan aku sebagai seorang Islam. Ala ayyi jambin kana lillahi masrani, aku rubah belah mana sekalipun, sama ada aku rubah kanan ataupun kiri, rubah aku kerana Allah. Wadhalika min tatil ilahi, itu semua adalah kerana zat Tuhan. Wa in yasha, jika sekiranya Tuhan kehendaki, yulurik ala awsali shilwin mumazzai, Allah Ta'ala berkatkan pertiak-tiak anggota aku yang telah dicincang dan dihiris oleh mereka. Artinya dia menghadapi keberanian, menghadapi peristiwa seksa dengan gagah berani. Dengan gagah berani, tidak menyerah diri. Walaupun mereka kerat anggota dia sikit demi sikit untuk mematikan dia dalam keadaan seksa. Wa kana Khubaibun, adalah Khubaib, kata Abu Hurairah, huwa sanna li kulli muslimin qatala sibran as-salah, orang yang pertama-tama melakukan sunnah bersembahyang sebelum dijatuhkan hukuman bunuh. Sebelum dijatuhkan hukuman bunuh, dia sembahyang 2 rakaat untuk bermunajat pada Allah Ta'ala. Dia minta izin nak sembahyang, padahal Nabi tak ajar, tapi dia nak sembahyang 2 rakaat, nak mengadap Allah Ta'ala dulu sebelum dia dijatuhkan hukuman bunuh. Dan Nabi SAW memberitahu sahabat-sahabatnya pada hari mereka ditimpa kemalangan ini. Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, dan Nabi menceritakan satu demi satu peristiwa yang berlaku kepada 10 orang sahabatnya yang telah dibunuh dengan cara yang zalim. Dan kumpulan kafir Quraisy telah menghantar rombongan untuk mengambil mayat Asim bin Thabit. Ketika mereka diberitahu bahwa Asim telah dibunuh, supaya mereka menjumpai mayat Asim
mungkin mereka nak lakukan sesuatu perkara. Mereka membawa orang yang kenal tempat itu. Kerana Asim telah membunuh salah seorang pembesar mereka. Lalu Allah mengutuskan seperti awan kumpulan Ad-Dabri, yakni tebuan. Allah Ta'ala hantarkan sekumpulan tebuan yang banyak macam awan, gelap, untuk mengawal mayat Asim yang hendak diambil oleh mereka. Lalu tebuan itu mengawal mayat Asim supaya tidak diambil, dan mereka tidak mampu mengambil untuk menyincang mayat walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun sudah lalu beberapa hari, mayat Asim bin Thabit tidak hancur kerana dia mati sebagai seorang syahid. Hadis ini menyatakan karamah, perkara luar biasa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat yang dibunuh oleh Bani Lahyan di Had'ah yang terletak di antara Utsman dan Mekah. Sama ada yang telah dibunuh syahid ataupun yang belum dibunuh. Yang telah dibunuh syahid iaitu Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Walaupun dia mati, mayatnya nak dituntut oleh pemimpin-pemimpin Mekah untuk dicincang. Allah Ta'ala utuskan sekawan tebuan yang ramai jumlahnya sehingga mereka tak boleh ambil mayat itu. Ini juga karamah. Inilah yang dinamakan karamah, perkara luar biasa yang diberi kepada sahabat yang sudah syahid, dan diberi berat kepada sahabat yang lain, iaitulah Khubaib radhiyallahu anhu. Khubaib diberi karamah ketika dia dirantai, dibawa buah anggur untuk dimakan. Kita hanya baca dalam Quran saja, Sayyidina Maryam alaihi salam ketika beribadat di mihrab, dijaga oleh bapa saudaranya Nabi Zakaria alaihi salam. Tiba-tiba Zakaria melihat ada buah kayu bersama dengan Maryam, buah kayu yang tidak ada di musim itu. Maryam berkata, ini rezeki yang Allah Ta'ala beri. Bila Zakaria tanya, dari mana mendapat buah ni, Maryam kata, ini rezeki daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Peristiwanya Allah Ta'ala beri kepada Khubaib buah anggur yang boleh dimakan di luar musim sebelum dia dijatuhkan hukuman bunuh. Hadis ini menunjukkan bagaimana karamah yang diberi oleh Allah kepada sahabat Nabi, dan menunjukkan bagaimana pengorbanan yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun jumlah mereka 10 orang, mereka tidak menyerah kalah kepada musuh yang ramai yang mengepung mereka, walaupun mereka mati dibunuh syahid. Dan mereka mendapat kelebihan syahid daripada Allah Ta'ala. Di antara kelebihan orang mati syahid ini ialah terus masuk syurga. Sebaik saja dia mati, ruhnya masuk dalam temolong, dalam burung yang terbang dalam syurga. Dan di hari kiamat kelak, orang yang syahid ini boleh memberi syafaat kepada 70 orang keluarga dia yang masuk neraka. Keluarga yang masuk neraka, 70 orang dia boleh beri syafaat. Ini kelebihan syahid. Oleh kerana itulah generasi awal Islam golongan salaf berbangga kalau ada di kalangan keluarga dia orang yang mati syahid, kerana keluarga yang mati syahid ini boleh beri syafaat kepada anak beranak yang lain pada hari kiamat kelak. Dengan sebab itulah mereka di zaman dahulu berebut untuk mati, bukannya belajar ilmu takluk, berjadi takluk bila siapa tak mati. Itu orang penakut, orang yang penakut yang tak mau mati syahid. Ada pun sahabat-sahabat, mereka nak mati syahid.
Tapi orang Islam yang kemudian dia ajar dengan ilmu-ilmu ta'lu. Allah Ta'ala beri ta'lu. Allah Ta'ala beri karamah. Allah Ta'ala beri gagah. Allah Ta'ala beri kepada sahabat-sahabat Nabi. Tetapi mereka yang nak mati, yang nak mencari mati, yang cinta kepada mati, maka Allah Ta'ala jadikan payah untuk mati. Nak mati syahid ini bunyinya mudah je, tapi payah. Terlalu payah untuk mati syahid. Hanya mereka yang iman dia kuat. Kadang-kadang nak mati syahid, tembak tak lu, tak mati. Ha, macam di Afghanistan, tindih dengan kereta kebal, galak berapa buah kereta kebal, tak mati pergi kalau. Tak mati, ambil adat kata hancur lebur. Tak mati. Mati syahid ini satu perkara yang payah, bukan satu perkara yang mudah. Kita dengarnya nampak macam mudah je, pergi orang bunuh. Tidak. Payah. Hanya mereka yang iman dia kuat, yang Allah Ta'ala beri kepada dia kelebihan syahid. Orang iman dia tak kuat, Tuhan tak beri kelebihan syahid. Dia lari dulu lagi. Dia lari dulu lagi, bila tengok orang lain luk tembok, dia takut luk, maka dia lari. Ini menandakan bukan orang yang beriman yang sebenar. Orang beriman yang sebenar, Tuhan beri kepada dia karamah, sama ada karamah dunia, iaitulah dijadikan ta'lu, jadikan macam-macam, ataupun karamah akhirat, dijadikan dia masih syahid dan mayat dia tak hancur. Yang kita baca kisahnya dalam hadis. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa karamah yang disebut dalam hadis yang terdahulu yang kita baca. Di antaranya peristiwa pemuda yang menjadi murid kepada rahib dan menentang tukang sihir dalam kisah Ashabul Ukhdud, dan peristiwa Juraid yang kita baca kisahnya, dan peristiwa tiga orang yang terkurung dalam gua yang Allah Ta'ala selamatkan mereka, dan peristiwa seorang yang disebut namanya di dalam awan kerana dia menyumbangkan hasil pertanian. Ini adalah karamah, perkara luar biasa yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya yang soleh. Wallahu a'lam.